Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman, alhamdulillah di hari ini saya itu ada kesempatan lagi untuk membuat video, dan hari ini saya itu lagi membuat tempat burung atau kandang burung, teman-teman. Burung darah, burung merpati, teman. Nah, jadi saya itu sekarang lagi mencoba belajar memelihara burung, teman. Nah, jadi burung yang saya pelihara tuh, teman. Ini apa? Saken kalau bahasa saya itu, satu pasang. Itu wedok. Ini sing jantan. Tuh. Jadi dia berkeliaran di sini, teman. Sementara belum ada kandang ya. Tuh. Jadi saya bikin kandangnya di atas sini, teman. Tuh, nanti lantainya di sini. Jadi kotorannya jatuh ke bawah. Enggak apa ya, di sini tempat apa namanya, tempat burung. Mau saya pelihara burung di depan ini karena saya sendirian juga. Di sana ada juga tempat bersantai, jadi saya bikin sini. Jadi sambil bersantai, sambil melihat keadaan burung, enak lah. Tuh, jadi harinya alhamdulillah hujan. Saya itu mau gesek untuk lantai dinding kandangnya itu belum ada, teman. Itu baru ada kayu ini. Nih, alhamdulillah sudah selesai. Tinggal kita pasang atasnya. Nah, hubungan atas. Setelah itu baru bisa kita lantai dan kita dinding, teman.
Jadi hari ini masih gerimis, hujan terus. Nanti kalau agak reda, kita gesek cuman sedikit, teman. Mungkin enggak terlalu capek ya kalau sedikit ya. Sekarang juga sudah jam berapa ini? Sudah hampir jam 3. Oke, nanti kita lanjut lagi, teman. Alhamdulillah, teman. Alhamdulillah. Jadi tadi itu jam kurang jam 3 ya. Sekarang udah hampir jam 6. Jadi itu saya gesek tapi saya nggak bikin video, teman, karena saya tadi bawa ini banyak peralatan gesek ya. Saya bawa tadi. Jadi saya nggak bisa bawa kamera lagi, teman. Alhamdulillah geseknya sudah selesai dan tinggal pemasangan. Ini dikarenakan udah mau sore jadi kita break dulu untuk pemasangan kandangnya, teman. Ini badan juga kotor semua, teman. Jadi hitam oli semua. Alhamdulillah selesai juga akhirnya, teman. Jadi sekarang saya mau mandi dulu, teman, mau bersih badan karena sekarang itu sudah jam 5 kurang jam 6 kurang 10 menit. Nah, teman-teman, alhamdulillah sudah selesai makan. Jadi saya mau main dulu, teman. Seperti biasa ya. Suntuk, sepi sendirian di pondok. Jadi saya mau ke tempat Bang Baji dulu, teman, karena di sana ada Bang Dadang ya. Jadi sekalian kita bawa juga kayu yang saya gesek tadi, bawa sedikit saja, teman, karena kalau bawa semua saya rasa nggak kuat. Oke, jadi sampai bertemu di pondoknya Bang Baji, teman. Gigit kakinya, teman. Alhamdulillah sudah sampai di pondoknya Bang Baji. Nah,
Hujan lagi. Halo, gini habar nggak nih? Gini habar nggak? Ah, oi, iyo di rumah nggak lo? Halo, 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 bujang tua nggak lo? Sampai pose terus, halo, halo. Bu. Berapa lu mau sih yuk? Ayo banyak yuk kawanmu. 15. Lebaran di mana, Bu? Lebaran di mana? Lebaran di mana? Nah, alhamdulillah, man. Alhamdulillah. Jadi harinya hujan lagi. Jadi rencananya saya itu mau ke tempat gesekan, tetapi harinya hujan, kemungkinan besar enggak jadi ini. Kalau harinya enggak reda. Oke. Iya deh. Berisi ya? Berisi. Jadi kumpul-kumpul dulu di tempatnya Bang Baji. Ada Bang Dadang S. Halo. Ada Baji Petualang. Bantu subscribe Baji Petualang, Bang Dadang S. Teman-teman, jangan lupa like, share, komen dan berikan juga masukan-masukan yang terbaik untuk Bang Baji. Ya, masukan-masukan. Masukan-masukan. Wah, dingin-dingin ini enaknya. Kenapa ini, Bang? Tidur ya? Biasa, kalau habis makan kangkung itu ngantuk. Ngantuk. Tip itu sebenarnya, Bang Baji. Jadi untuk teman-teman yang susah tidur ya, dianjurkan makan sayur kangkung banyak-banyak. Itu nanti efeknya itu jadi ngantuk ya. Tuh teman-teman. Mata sudah mulai redup. Sudah mulai redup kan? Baru makan berapa menit udah mau tidur. Tambah lagi suasana hujan-hujan dingin ini enaknya tidur. Tuh. Ini apa lagi ini? Udah ngantuk. Ini makan kangkung ini tadi. Hah? Titi makan kangkung. Makan kangkung. Ini terkena zat aja ini. Apa? Aroma kangkung tadi. Ini. Teman. Jadi ini di balik layarnya, teman. Mati hujan-hujan malam-malam. Siang malam hujan terus. Itu ngamuk kopi lah. Ayo kan pening ngomong di bawah. Tunggu ngonten ke situ masih tunggu ulang nih. Tunggu apa kan? Nggak boleh. Kopi nggak ada. Cemilan nggak ada. Siapa yang ngonten dia yang buat kopi? Ada aturan baru. Cacan. Nah, sakit nanti masih. Turkan. Udah gila lagi, udah gila lagi. Bah, Uza. Teman, alhamdulillah hari sudah malam, tuh Bang Dadang sudah tidur dan hujannya sudah reda. Sekarang tuh sudah malam, sudah larut malam. Tuh, sekarang tuh sudah 11:30, sedikit lagi ya.
Jadi saya itu edit video juga tadi itu. Tuh bang bayinya. Oh, jadi saya tidur sini. Rencananya tadi rencana banyak rencana teman. Rencananya saya tadi itu kalau nggak hujan mau ambil kayu sana, mau pasang lantai kandang burung tadi teman. Dikarenakan harinya redanya sudah larut malam. Jadi udahlah, kita lanjutkan di lain waktu saja, di lain video. Sekarang tidur sini dulu. Oke, istirahat dulu kita. Nah, mantap. Moza, tidur dulu Moza. Sudah. Tidak. Aman kalau bakal tidak? Iya. Nah, alhamdulillah teman, alhamdulillah. Jadi inilah hasil gesekan saya kemarin ya. Nggak banyak teman, cuman ini puluhan keping ya, kayu sebesar ini. Tapi ini apa namanya, reng. Ada juga baluan kecil. Tuh, lumayan banyak.
kecil sekitaran 40 lah, 40 batang kayak ini hasil gesek kemarin. Alhamdulillah sudah saya bawa ke pondok, tinggal pemasangan lagi teman. Jadi tadi malam tuh saya bermalam tuh Bang Baji, sekalian sahur juga di sana, sahur di pondoknya Bang Baji teman. Dan paginya saya ambil kayu nih. Jadi kenapa saya bawa motor, karena saya geseknya tuh di ujung sana teman, jauh. Jadi kalau mau pikul berat, apalagi kayunya masih basah, jadi sangat berat. Oke teman, jadi kemungkinan video ini sudah masuk durasi 20 ke atas, jadi kita sambung saja ke video baru karena saya mau istirahat juga, capek teman. Walaupun kerjanya sedikit tapi capek, nggak tahu ya, mungkin puasa jadi energinya agak kurang sedikit. Jadi kita sambung ke video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini. Semoga teman-teman semua terhibur dan semoga teman-teman semua mendapatkan sedikit manfaatnya. Amin. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.